Presiden Joko Widodo terus memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP tersalurkan kepada penerima manfaat. Hal tersebut terlihat dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Munjung Agung Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun masyarakat yang hadir di sana diketahui merupakan penerima manfaat tambahan. Oleh karenanya, bantuan pangan yang mereka peroleh pada kesempatan tersebut merupakan yang pertama. Ex-Wali Kota Solo itu pun menyatakan kepada para penerima manfaat bahwa bantuan serupa akan diupayakan pemerintah untuk dilanjutkan hingga bulan Juni mendatang. Namun Presiden menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi APBN. Kalau APBN-nya saya mencukupi, dilanjutkan lagi ke April, Mei, Juni. Setuju, Bapak? Tim Redaksi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.